Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Satu lagi artikel isu hangat yang panas hari ini yang menyebut salah satu ahli parlimen ataupun kepimpinan besar Perikatan Nasional Bersatu. Artikel ini daripada Malaysia Kini, Wan Saiful dituduh lagi di mahkamah. Artikel pada 24 Oktober. Wan Saiful dituduh lagi di mahkamah esok. Ahli Parlimen Tasik Gelugor, Wan Saiful Wanjan, memaklumkan bahwa dia akan dikenakan pertuduhan di bawah akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001 AMLA Menurutnya dia diminta hadir ke kompleks mahkamah Kuala Lumpur Dikatakan bahawa ada pertuduhan pertuduhan baru yang akan dikenakan di bawah AMLA Butiran pertuduhan masih belum jelas setakat ini. Saya akan hadir untuk mempertahankan diri, dan saya yakin mahkamah adalah tempat terbaik untuk saya mendapatkan keadilan, katanya dalam kenyataan di Facebook. Bekas ketua penerangan Bersatu itu mempunyai kes mahkamah yang sedang berjalan. melibatkan dua pertuduhan rasuah yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Jana Wibawa atau program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa merupakan program perangsang untuk kontraktor Bumi Putra susulan COVID-19. Pentadbiran Muhyiddin Yassin memperkenalkannya pada November 2020. Pada 21 Februari, Wan Saiful minta dibicarakan atas dua pertuduhan itu. Pertama, kerana meminta rasuah dalam jumlah yang tidak ditentukan dan kedua, kerana menerima rasuah RM6.96 juta antara 8 Julai 2022 dan 30 September 2022. Wan Saiful dituduh meminta rasuah daripada individu bernama Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu Nepturis Sendirian Berhad mendapatkan projek Central Spine Road sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Persekutuan. Projek itu sepatutnya bernilai RM232 juta pertuduhan kedua menuduh Wan Saiful menerima melalui syarikatnya WSA Advisory Group Sendirian Berhad wang RM6.96 juta daripada Nepturis sebagai dorongan untuk membantunya mendapatkan surat anugerah bagi projek yang sama. Dia berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Hari ini terdapat satu lagi isu menarik yang menyebut dua nama pemimpin terkenal yang saya boleh katakan seorang adalah bekas Perdana Menteri dan seorang lagi adalah Presiden bagi sebuah parti antara parti yang terkuat di Malaysia. Tidak lain dan tidak bukan, Keputusan berkaitan dengan kes 3R yang melibatkan nama Tunduk Dr dan juga Hadi Awang. Dalam sebuah artikel baru-baru ini mengesahkan AGC ataupun Jabatan Peguam Negara masih meneliti kes 3R Dr Mahathir dan Hadi Awang serta Muhyiddin. Nah, bagi saya ini pasti satu lagi kejutan baru untuk Perikatan Nasional, untuk Mahadir, Hadi Awang, dan Muhyiddin. Artikel dari Malaysia kini, AGC masih teliti kes 3R, Dr. Mahadir, Hadi, dan Muhyiddin. Nah, ada yang bertanya, adakah setelah nama ketiga-tiga pemimpin terkenal ini yang dilibatkan dengan isu 3R, adakah ketiga-tiga penama ini boleh dikenakan tindakan undang-undang berisiko untuk ditangkap Nah, semua itu akan menjadi persoalan dan kita nantikan saja keputusan selepas ini. Lebih sebulan sudah berlalu sejak polis menyerahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara AGC mengenai kes Dr. Mahathir Mohamad, pengurus PN Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awam. Bagaimanapun, sejak itu tidak sebarang kemas kini berhubung dakwaan bahawa ketiga-tiga mereka telah menyentuh perkara berkaitan kaum, agama dan raja-raja ataupun kita lebih tahu 3R. Semua kertas siasatan telah diserahkan kepada AGC, kata Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein kepada Malaysia Kini melalui pesanan teks ketika ditanya mengenai perkara itu. Ini bagi memastikan sama ada Timbalan Pendakwa Raya telah mengarahkan polis mengumpul maklumat atau bukti tambahan. Apabila Malaysia kini menghubungi AGC untuk mendapatkan ulasan, sumber berkata perkara itu masih sedang diteliti. Sebelum ini dilaporkan Mahadir disiasat berhubung dakwaan kenyataannya terhadap institusi diraja. Dalam pada itu Hadi Awang disiasat mengikut Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, hmm. berhubung ucapannya di Johor pada 26 Ogos lalu. "Manakala Presiden PAS ketika berucap telah mempersoalkan lembaga pengampunan, mendakwa cara pemberian pengampunan tidak berdasarkan ajaran Islam." Bulan lalu, Hadi yang berumur 75 tahun berkata. Jika disabitkan bersalah, dia bersedia menjalani hukuman penjara dan bukannya membayar denda. Dalam perkembangan berkaitan, polis telah membuka dua siasatan terhadap Muhyiddin berhubung kenyataannya semasa pilihan raya kecil Simpang Jeram dan Pulai di Johor baru-baru ini. Ini selepas bekas Perdana Menteri memberitahu pengundi fatwa haram untuk memilih calon PH. Kes disiasat oleh pasukan petugas khas polis mengenai 3R mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B, Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Muhyiddin kemudian mendakwa ia hanya kiasan dan kenyataannya diambil di luar konteks. Pada Julai lalu, polis turut membuka kertas siasatan terhadap pengurusi DAP Lim Guan Eng kerana kenyataan yang didakwa menyentuh 3R. Dia kemudian mendakwa bahwa pihak tertentu telah memutar belit ucapannya itu. Tiada perkembangan mengenai siasatan kes ini juga. Setakat ini, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi menjadi satu-satunya tokoh berprofil tinggi yang dihadapkan ke mahkamah dalam tempoh seminggu selepas membuat ucapan yang menyentuh 3R. Dia menyampaikan ucapan itu pada 11 Julai dan dirakwah mengikut Akta Hasutan pada 18 Julai. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini satu kejutan baru, dan apa yang saya sedari terdapat tiga bos besar Perikatan Nasional di...